Setuju tuh? Dion. Ini satu kita. Sambil gue bercakap, sebentar kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pada malam hari ini, para laskar Front Pembela Islam saat ini sedang melakukan pemasangan baliho terkait sehubungan dengan kejadian yang sangat tidak bermoral pada aksi 27 Juli 2020 di depan gedung DPR MPR oleh sekelompok orang yang sangat membenci para habaib ulama. Maka hari ini kami akan menunjukkan bahwasanya kami sangat mencintai Imam Besar Front Pembela Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dan tentunya rakyat Riau bersama Habib Rizik Syihab dan rakyat Indragiri Hulu bersama Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa hal terkait dengan pembakaran spanduk ataupun baliho dari Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Yang pertama, kami dari DPW FPI Indragiri Hulu sangat bersyukur bahwasanya dengan mengucapkan alhamdulillah atas tidak terbakarnya poster dengan foto Imam Besar Habib Rizik Syihab saat berupaya dibakar oleh gerombolan pada saat aksi ini, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan karomah dari Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Yang kedua, bahwasanya Imam Besar Habib Rizik Syihab sebagai warga negara Indonesia yang merdeka memiliki hak dan kebebasan untuk pulang kembali ke tanah air Indonesia kapan saja tanpa tekanan atau ancaman maupun intimidasi dari pihak manapun. Yang ketiga, mengecam dan mengutuk keras pelaku penghinaan dan pelecehan terhadap Imam Besar Habib Rizik Syihab di depan gedung DPR MPR RI. Empat, mendesak para penegak hukum segera memproses pelaku penghinaan dan pelecehan terhadap Imam Besar Habib Rizik Syihab dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kelima, menghimbau umat Islam untuk mengedepankan proses upaya-upaya hukum, baik hukum negara, agama ataupun hukum adat kepada siapa saja pelaku-pelaku penghinaan dan pelecehan terhadap ulama, habaib, terutama Imam Besar Habib Rizik Syihab. Enam, menginstruksikan kepada Laskar Pembela Islam di wilayah Juang Indragiri Hulu untuk bersiap siaga menerima instruksi para ulama dan habaib serta pimpinan Front Pembela Islam DPP dalam menghadapi tantangan mereka, para komunis pengkhianat bangsa, serta menjaga para ulama dan tokoh masyarakat dari ancaman gerombolan Neo-PKI. 8. Dikarenakan kebangkitan Neo-PKI yang berteriak-teriak mendukung Pancasila padahal merusak Pancasila itu sendiri, maka kami menuntut dengan tegas agar inisiator RUU HIP dan partai yang ingin merubah ataupun makar terhadap Pancasila segera diproses hukum, dan jika terbukti secara hukum maka wajib dibubarkan. 9. Jika makar ini tidak diproses secara hukum, maka netralitas dan nasionalis Polri sebagai penegak hukum dan TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI dan Pancasila patut dipertanyakan. Hal ini kami sampaikan direngat pada tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijriah 29 Juli 2020 bertanda Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Ustaz Ali Fahmi Aziz. Takbir! Allahu Akbar!